Kalimantan masih menjadi 100% win rate nih Pak. Apakah ini akan menjadi penilaian untuk RKA season 5 Pak? Season 5 Kalimantan kotanya diperbanyak. Akhirnya kita udah sampai di week keberapa nih? Week keempat. Dan yes, kita udah ada di Balikpapan, tepatnya di Waka Waka Resto, ya, food court lebih tepatnya, Waka food court. Hari ini kita akan ada match malam, dan karena ini Wita jadi malam banget. Bener. Wah. Tapi hari ini bakal seru banget, karena hari ini akan melawan Alter Ego. Penasaran keseruan di Balikpapan seperti apa? Check it out. Nama saya Rafli Dwi Chandra, umur 22 tahun. Oh, asalnya saya asli Balikpapan sih, cuma kalau daerah tempat tinggal di Kampung Baru, di ujung Balikpapan. Oke. Okay. Di sini saya pertama kalinya kan ada RRQ keliling kota di Balikpapan. Jadi saya sangat antusias lah buat datang ke sini. Jadi saya sebagai Kingdom yang udah lumayan lama ngikutin, pengen banget lah nonton RRQ secara langsung nobar, apalagi mau Pape dan yang talent-talent yang lain. Wah, sudah pasti 2-0 lah Bang. Sudah pasti itu, apalagi idol gue RRQ Direct. Eh, sudah pasti bantai-bantai lah dia. Udah dibaca sama Pak APTZ. Semoga RRQ juara M6 ya. Yeah. Oke, kita coba dengar dulu suaranya Kingdom Balikpapan. Mari suaranya! Bersama coach kesayangan kita, siapa? Coach Bilal! Boleh, coach Bilal disapa dulu, silakan. Halo Balikpapan, mana suaranya? Kalimantan itu selalu berbeda. Oh iya. Setiap kembali Kalimantan, selalu dapat kemenangan. Ini tayang Pak di YouTube, nanti Bapak jangan lupa lihat di YouTube RRQ juga lah ya. Saya punya penggemar scaler. Wih, sama lagi-lagi tembak-tembak. Amin. Ini kalau orang tua guys boleh diamin tetap bersama. Amin. Pertanyaannya adalah kalian akan kita kasih satu bungkus sutro dan kalian harus habiskan. Yang paling cepat dia yang menang. 3, 2, 1, let's go! Wow, berantakan. Buat RRQ semoga berkembang terus ke depannya dan memenangkan M6. Let's go! Amin! Yeah.
Gimana Pak, menurut Bapak Balikpapan ini rasanya seperti apa sih Pak? Apa yang menurut Bapak ini berbeda dari kota-kota lain Balikpapan Pak? Lebih ini ya, lebih tenang ya dibanding kota-kota lain. Saya gak tahu sih. Iya. Kota airportnya salah satu yang paling bagus di luar Jakarta. Luar biasa. Setuju banget. Dua kosong atau dua satu? Sekali lagi, dua kosong atau dua satu? Viva! Ayo! Viva! Ayo! Orang Ayu! Jaya! Viva! Ini yang pertama. Akan kita jalankan pula. Kita akan menjadi milik siapa pula poin kali ini. Jadi langsung saja, Epilogue! Asal kota Samarinda. Jadi hari ini kita selesai acara nobar RRQ di Balikpapan. Jadi acaranya ini seru banget, pecah banget, apalagi kita udah menang melawan AE dengan skor 2-1 dan kita bertemu sama CEO-nya, yaitu ada Pak Ape dan Bang Phil. Oke, mungkin untuk kedepannya semoga RRQ season depan bisa keliling kota ke Kalimantan Timur lagi. Oke, sekian. Terima kasih. Viva! Ayo! Viva! Ayo! Monarki! Jaya! 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 Viva! Ayo! Viva! Akhirnya kita sudah menyelesaikan
RRQ Keliling Kota di Balikpapan, dan sampai di menit ini, di detik ini kita ngomong, yes, mengeluarkan idu, apa bahasa Indonesianya idu. Win rate Kalimantan masih 100%. Wah, sungguh luar biasa, kemenangan 2-1 ini sangat amazing. Apalagi besok tapi masih menjadi pertaruhan besar untuk Kalimantan. Besok itu the real deal, karena besok kita akan melawan Geek Fam yang dimana beberapa season ini kita belum bisa menang lawan Geek Fam. Yes. Apakah di roster ini akan menjadi terobosan yang baru, penutup kutukan? Betul. Kita nantikan di kota selanjutnya, di Banjarbaru. Akhirnya kita udah sampai di kota Banjarbaru. Benar. Dan hari ini kita akan melawan Geek Fam. Betul banget. Dan semoga dengan magisnya Kalimantan masih 100% win rate. Yes, dan sebentar lagi kita akan menuju ke venue. Jadi kita nggak sabar ketemu Kingdom-nya di sana. Keseruannya akan mantep banget di sini. Iya, karena Kalimantan ini, wah, kalian harus lihat deh keseruan orang-orang Kingdom Kalimantan ya. Penasaran kan? Kita langsung ke venue. Ini dia. Kalimantan di daerah Banjar itu udah biasa. Memang mereka nih dari semuanya yang aku datangin, Banjar itu selalu yang paling heboh dan paling rame. Selalu. Kalau boleh tahu, ini dedeknya umur berapa? Umur 4 tahun. 4 tahun. Wow. Kingdom sejak dini. Kingdom sejak dini. Mantap. Assalamualaikum Banjarbaru. Bagus sopan, bagus. Kita coba disapa dulu, disapa dulu. Lebih semangat lagi dong. Banjarbaru mana suaranya? Gua Banana, gua Rehat. Benar sih, benar, benar. Karena kita sengaja, bahkan Pak Dika ini sengaja ngasih, wah, kita nih sama Geek Fam kalah mulu, kita harus bawa Kalimantan sih. Iya, ini gila guys, tepuk tangan. Dan ternyata memang masih 100 nih, baca guys. Pulau ini magis, pulaunya RRQ Kamanis. Asik. Kalimantan masih mempertahankan win rate 100% selama RRQ Kota. Tepuk tangan buat kalian semua. Ini silahkan tepuk tangan buat tim RRQ sih, kalian harus tepuk tangan buat kalian semua yang ada di sini yang support. Gacor. Apa? Apa? Apa?
kata-katanya harus satu kata, banyak. Silakan. Kalau dia kata, nyebutnya kata, kata betul kan kata-katanya kata, kata. Banyak boleh, yeah. Silakan. Gacor-gacor. Benar. Ya udah. Mencari permaisuri energinya tak terbatas ya guys ya. Thank you respect banget. Pokoknya semoga season depan kita mampir lagi ke sini ya RRQ ya guys ya. Kita ketemu lagi. Kita di sini berkumpul benar-benar buat mendukung tim yang sama, mencintai tim yang sama, menghargai proses yang sama ya. Jadi apapun yang terjadi, menang atau kalah, kita tetap Viva. Halo, saya Bobby dari Banjarmasin. Saya Isti dari Banjarmasin. Kesan dan pesannya untuk hari ini luar biasa, walaupun skor 2-1 bikin dakdikduk der, tapi kita yakin RRQ Hoshi pasti menang dan terbukti. Semoga kedepannya tetap konsisten, tetap respect siapapun lawannya, dan tetap improve untuk kedepannya. Kesan saya hari ini sangat bagus, panitianya sangat bersiap, dan kedepannya saya berharap RRQ lebih maju dan lebih baik kedepannya. Untuk harapan RRQ itu semoga bisa masuk M6. Yang pasti harapan kami RRQ bisa juara dan kembali lagi ke tahtanya dan bisa ke M6 dan semoga bisa bawa M-Series ke Indonesia lagi. Akhirnya selesai sudah RRQ Keliling Kota Season 4 di Banjarbaru, pecah banget guys. Bener banget, banyak kejutan menarik dan week 4 lagi-lagi kita mau pertahankan win streak kita. Dan kita sedang berada di Kalimantan dan 100% win rate masih dipegang Kalimantan. Suaranya di belakang, suaranya. Tapi kelanjutannya akan seperti apa lagi di week kelima dan selanjutnya? Ya, pokoknya semoga kita buat kalian dimanapun berada tetap humble, stay calm ya. Kita kawal proses pembangunan ini, oke? Okay? Ya.